ngintip-ngintip. Ih, kepo banget sih kalian. Nah, daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV Kilau Aksara. Klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Nih. Kok dadahunan teh goyang-goyang? Eleh. Aya meong kecil. Tapi tina utang aya meong kecil. Aduh, batin taring mata lebar amat. Aduh. Eta mah berarti maung. Aduh, ampun, maung irot. Harimau, nubaret, nubaya. Dan ampunten, sok atuh jangan dimakan saya. Buat saya emang geus kolot, tua. Dagingnya juga teh alot. Aduh. Ya, tapi gak ada teh. Kamunya keracunan makan daging saya mah. Aduh, mati. Ampun, mau. Ampun, dong galak-galak, atuh. Abeh. Aduh, mati. Ampun, mau. Ampun. Suara kilengser, ada apa ya dengannya? Sepertinya minta tolong. Bangun, bayar aku dan ampunan. Kilengser, Nyai harus menolongnya. Jangan makan saya, harimau. Hari. Nyi Ira. Aduh, Nyi Ira. Hati Kang Lengser ambiar. Iya, Ki. Ini Nyai. Hari Nyai teh heran. Kenapa tuh Aki ayah di dia? Tadinya kan teh saya menghafal mantra-mantra punya Nyi Iroh. Saya pikir biar saya hafal. Tujuan saya teh kalau saya kangen, rindu, kalau Nyi Iroh tidak ada, biar saya baca. Terus nanti saya kan bisa ketemu selalu dengan Nyi Iroh. Abo, ternyata setelah saya baca, bating, ayah di dalam hutan. Kalau begitu teh, mantranya benar-benar manjur. Aki, lain kali kalau baca itu teh jangan sembarangan ya. Atuh kumaha, kan mantra eta kudu dibaca. Kalau tidak dibaca, bagaimana bisa hafal kalau tidak dibaca? Abuh. Kalau mau menghafal teh kudu ada Nyai ya. Oh. Nyai teh akan selalu ada di samping Aki. Atuh nuhun, Abah jadi malu hate. Hayu atuh orang ke istana. Hayu atuh. Apa ada mantra anak? Burinang, burino, makan pepaya di samping. Jangan duduk, jangan bengong. Sebentar lagi kita berdua mau ngeciling. Paman. Pasukan kita sebenarnya masih banyak. Aku harus mencari mereka. Paman. Kalian semua tinggallah dulu di sini. Dan jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Baik, Raden. Raden. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tempat peristirahatan para prajurit Windohera. Tapi di mana para prajurit Pajajaran disekap?
Aku harus bisa menemukan mereka dan segera membebaskan mereka. Lihat mereka. Aus. Prajurit Pajajaran yang sangat kuat. Ternyata hanya kumpulan orang-orang lemah. Habisi mereka. Jasanya kirim ke Istana Pajajaran. Baik. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Berani sekali kau datang kemari. Astagfirullah. Dari mana saja kau, Argadana? Aku habis memantau pasukan Pajajaran. Dan ternyata saat ini Kian Santang semakin kuat. Kita harus bekerja sama untuk membunuh. Jadi kau takut, Argadana? Gusti Prabu Kurandageni, Gusti sendiri tidak mampu mengalahkan Kian Santang. Aku hanya ingin tujuan kita berjalan dengan lancar, Gusti. Dengan menyerangnya bersama-sama, kita akan dengan mudah menghabisinya. Baik, aku setuju. Buatlah jebakan untuk menyambut pasukan Pajajaran. Buatlah paring. Setelah mereka terperosok, barulah kita menyerangnya. Duduk. Alhamdulillah, kita sudah bisa menangkap mereka. Bunuh saja, Raden. Bunuh saja mereka, Raden. Bunuh saja mereka. Mereka prajurit keji. Astagfirullahaladzim. Jangan paman-paman semua. Tahan amarah kalian. Ingatlah, bukankah kalian sendiri yang selalu bilang kalau mereka adalah prajurit-prajurit yang keji dan gampang melukai seseorang. Lalu, apa bedanya dengan kalian? Jika kalian membunuh atau melukai mereka, sama saja, padahal mereka sudah tidak berdaya. Memaafkan itu lebih mulia daripada membalas dendam. Astagfirullahaladzim. Sepertinya mereka haus. Ambilkan mereka air. Baik, Raden. Silakan, Paman.